Ya, meski baru bermain untuk Barcelona musim ini sebagai pesepak bola atau dalam dunia sepak bola secara umum, Sergio Aguero adalah legenda sepak bola yang telah mencapai segalanya. Hal yang kemudian membuat respect tinggi diberikan oleh pemain muda Barcelona Ansu Fati. Berhasil menciptakan gol kemenangan Barcelona, sebuah selebrasi respect ia berikan pada seniornya tersebut. Dan inilah cerita di balik aksi respect Ansu Fati. Ya, baru bermain dalam beberapa laga bersama FC Barcelona, Sergio Aguero harus menerima kenyataan yang cukup pahit. Pasalnya, bintang asal Argentina tersebut dilaporkan mengalami masalah yang cukup serius, terkhusus usai dirinya harus ditarik keluar setelah mengalami masalah jantung dalam laga kontra Alaves pekan lalu. Ia nampak kesulitan bernafas dan dalam momen tersebut, Aguero padaknya harus berjalan keluar lapangan sebelum pemain 33 tahun tersebut digantikan oleh Coutinho. Ya, melihat apa yang terjadi pada seniornya tersebut di Barcelona, Ansu Fati, pemain muda potensial milik Barca ini menunjukkan rasa respect untuk sang legenda Aguero. Ya, bermain menghadapi Dinamo Kiev, penyerang yang musim ini sangat diharapkan bisa tampil memukau itu berhasil menjadi kunci kemenangan tim El Barça ketika satu golnya menjadi satu-satunya gol yang mengantarkan El Barça meraih kemenangan penting malam itu. Dan luar biasanya, karena usai berhasil menciptakan gol tersebut, sebuah selebrasi tiga jari diberikan untuk Aguero. Getting more involved with an important touch and then a thumping finish. Ansu Fati makes the breakthrough for Barcelona. It's a huge goal. Ya, melihat pemain 19 tahun atau juniornya Ansu Fati mengirimkan pesan kepadanya malam itu, Aguero pun nampak cukup bahagia. Melalui akun Twitternya, dia merepost sebuah foto yang menunjukkan Ansu Fati melakukan selebrasi yang didedikasikan kepadanya. Sementara itu, berbicara usai pertandingan, Ansu Fati mengungkapkan dan menjelaskan alasan selebrasi yang ditunjukkan pada Aguero. Sebagai pemain, ia mengakui juga Aguero telah memberikan banyak hal untuk tim Barca dan kemenangan ini adalah untuk penyerang Argentina tersebut. Itu untuk Kun. Untuk apa yang telah dia lalui selama seminggu terakhir, dia adalah pemain yang memberi kami banyak hal. Dia akan absen untuk sementara waktu kemenangan ini untuknya. Dan kami berharap dia segera pulih, ucapan Ansu Fati dikutip dari Marca. Ya, selain Ansu Fati, dukungan pada kesembuhan Aguero juga dikirimkan oleh mantan pelatihnya di Manchester City, Pep Guardiola, melalui sebuah pesan. Kalimat menyentuh diberikan Pep Guardiola meski di sisi lain, ia mengingatkan bahwa hidup lebih penting dari apapun. Itu adalah berita yang sulit bagi semua orang, terutama dia dan keluarganya. Kami berharap dia baik-baik saja. Hidup jauh lebih penting daripada apapun dan dia tahu itu. Jika memungkinkan untuk bermain lagi, maka oke. Jika tidak, dia harus menikmati hidupnya, ucap Guardiola dikutip dari situs resmi Manchester City. Ya, menurut laporan dari AS sendiri, disebutkan bahwa Sergio Aguero diindikasikan mengalami aritmia, gangguan pada irama jantung. Kondisi ini sejatinya bukanlah hal yang baru, sebab Aguero sudah pernah didiagnosis mengalami hal tersebut sebelumnya. Di sisi lain, kondisi ini bukanlah hal yang umum terjadi pada pesepak bola, hal yang kemudian membuat jadwal kembalinya Aguero untuk bermain tidak bisa dipastikan, meski sebagian laporan lain mengatakan minimal Aguero harus istirahat selama 3 bulan. Ya, jadi itulah cerita bagaimana dedikasi dan perhatian besar diberikan kepada bintang sepak bola Barcelona Sergio Aguero, termasuk sang junior Ansu Fati.